biar efek jerah lah. Oh, Agus panggil, Om Agus. Kenapa? Magus. Ya, ada perempuannya, Gus. Ada topi. Nah, ada perempuannya. Sendalnya. Kira itu udah insaf. Nggak mau. Mana? Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Eh, jangan. Ini jangan kata saya. Nih. Mana? Nggak usah ngebelain dia ya. Nggak dibelain. Tapi mami nih lihat kelakuan anaknya. Ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Ada yang aja kok sini. Ya Allah, Nur. Baru perempuan ini gampang. Iya. Lantai, dokter. Bu Erta sudah suruh lapor security kalau sampai perempuan itu ada di sini. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, ya, Mbak. Mbak. Video dong. Videoin lah. Jelas kalau sengaja kita mau gerebek kok. Ngapain di sini, hah? Ngapain di sini? Mbak, keterlaluan lu, Mbak. Belum puas ya? Kamu berdua nggak tahu ya ada CCTV itu, kita pasang CCTV di rumahnya Mbak Erta. Di rumahnya Haidar, nggak tahu ya? Pertanyaannya apa sih? Apa sih? Mana sih muka perempuannya? Di sini nih, Ria. Oh, pantas, Mbak. Mbak, keluar. Keluar, bukti nih. Biarin orang-orang pada tahu, biarin. Enak kayak lu berdua tidur di kamar yang selalu gue sholatin, gue ngajiin. Siapa yang tidur di dalam situ sih? Otak, ngapain bawa perempuan ke sini? Otak dipakai. Keluar kamu, ya. Keluar. Sayang, Bu RT nggak ada. Keluar sini. Keluar, kamu ngapain di sini? Ya Allah, ya Robi, Mbak. Ini yang dibilang apa, motor rusak lagi di mana? Pasar Kemis. Heeh. Enggak usah. Tutup. Siapa sih yang mau tutup? Ya keluar. Keluar. Mana itu perempuan? Keluar. Keluar. Keluar enggak? Iya. Mana? Mana? Coba sini. Enggak usah dipakai tutup-tutupin gitu, udah telanjang aja tadi tuh. Enggak telanjang. Enggak ada berantakan begitu. Ini anu habis tidur. Mana sih perempuannya, coba pengen lihat. Bye, panggilin security. Bete kan itu dong, kita udah lapor bete kan, suruh security datang. Nih ya papi, mami, kompornya udah meleduk. Kompornya udah meleduk, silakan. Kan ya, kayak enggak ada laki-laki lain aja. Enggak usah tutup-tutupin, Mbak. Awas, pindah. Ini udah kita udah gerbek di rumahnya sendiri. Lu dari... Pindah terus. Lu udah bikin kesel ya. Gak ada lu namanya bertobat. Sudah, jangan. Kita anak. Kita udah potong CCTV di depannya. Minta laporan Bu RT, minta laporan Polres. Bisa langsung masuk klien. Jadi mereka berdua bisa langsung keluar. Udah cukup itu aja, Pak. Ya. Pernya lagi ke Cikarang ya?